Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu ya di sana ya. Kali ini menu yang akan kami sajikan yaitu menu yang luar biasa nikmat, gurih serta tiada duanya ya tentunya ya. Tumis telur ikan kakap yang rasanya sangat pas dan sangat menggoda di lidah ya teman-teman. Apalagi dipadukan dengan nasi hangat-hangat ya. Luar biasa nikmatnya teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton videonya ya teman-teman ya. Jumpa lagi dengan aku Isabella XL ya, di tema resep masakan Isabella XL tentunya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara memasak tumis telur ikan ya, yang super enak, super lezat dan super gurih ya. Bagaimana cara memasaknya serta bahan apa saja yang harus kita persiapkan? Mari kita ikuti. Di sini ada 600 gram telur ikan ya, yang nantinya akan kita potong-potong kemudian akan kita goreng dulu ya. Ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai, ada cabai hijau dan juga ada tomat. Kemudian ada garam, ada kaldu dan juga ada saus tiram. Mari kita ikuti. Kita akan potong-potong ikannya, kemudian akan kita goreng seperti ini ya. Nah, sudah kita potong-potong seperti ini, kemudian akan kita goreng ya. Kita nyalakan kompornya, kita panaskan minyak goreng yang sudah kita potong-potong ya. Balik merekes-merekes ya ikannya ya, telurnya ikan. Kita goreng agak kering ya. Nah, kemudian kita angkat ya. Seperti ini ya. Dan matikan kompor. Kemudian kita akan iris-iris bumbunya. Bawang merah,
bawang putih, cabai hijaunya, dan juga tomatnya juga kita iris-iris agak gede aja. Kalau untuk tomatnya kita potong jadi 4. Nah, setelah kita potong-potong, kita akan mulai memasaknya. Mari kita ikuti. Kita nyalakan apinya. Kita akan menumis bumbu yang sudah kita potong-potong ya. Kita kasih sedikit minyak goreng. Kemudian akan kita masukkan bumbu yang sudah dipotong-potong, bawang merah, bawang putih, cabai hijau dan juga cabai kecil serta tomat. Kita tunggu sampai layu ya. Setelah layu, kita akan kasih sedikit saja. Kita akan kasih sedikit saja airnya. Kemudian kita masukkan salju, setengah sendok salju, setengah sendok teh garam. Dan juga kita masukkan saus tiramnya. Kita aduk biar tercampur rata bumbunya. Kemudian akan kita masukkan telur ikan kakapnya yang sudah kita goreng. Aduk sampai merata ya. Kita kecilkan apinya. Kita koreksi rasa ya. Setelah dirasa pas, kita matikan kompor ya. Masakan sudah siap disantap. Selamat mencoba. Nah, tumis telur ikan kakap sudah siap disantap. Selamat mencoba. Nah, tumis telur ikan kakap sudah siap disantap. Selamat mencoba.